kemarin di jalan itu, cirinya sama kayak hantu ngesot yang neror kita. Udah dong Mas Bisma, jangan cerita serem-serem ah. Jum takut. Jum tenang aja, nggak perlu takut. Kan di sini ada Bang Emil yang siap menjaga Jum. Apaan orang Mas Emil juga sering pingsan. Ngagul nah, baik. Lihat hantu juga lo kocor, pingsan. Ini nama Bang Bisma aja Jum. Berani. Sama, dua-duanya sering pingsan. Ayo. Mau enggak kabur, mana ada yang nolongin Jum kalau Jum ketakutan. Habis setannya serem Jum. Mau tanya, rumah sakit di mana ya? Waduh Pak, kalau rumah sakit jauh dari sini. Iya. Aduh, kok gitu sih? Aduh. Bapak mau ke rumah sakit ya? Iya. Aduh. Mas Bisma aja yang bisa nganterin ya? Saya? Iya. Iya, anterin Bis. Tenang aja Pak, nanti dianterin sama Mas Bisma. Ayo Mas Bisma, dianterin. Mas Bisma kan soleh, ntar dapet pahala loh, dapat berkah. Iya tuh, betul. Pinjung ngedipin gua. Ayo Mas Bisma cepetan, kasihan. Bapaknya ini mau berobat. Ayo. Ya, iya. Oh, lu mau berobat juga sakit mata. Ini nganterin bapak. Aduh. Biasa aja kali. Ayo Pak. Nganterin. Hati-hati ya Mas Bisma ya. Iya. Neng Jum sayang. Hati-hati. Abang jangan dulu sayang ya. Sayang. Lu sekalian tuh periksa mata. Motor gue jatuh. Aduh. Bang, lu gimana sih bawa motor? Abang enggak apa-apa. Kagak ngapa-ngapa. Aduh, lu tau gua ketabrak ini kaki gua. Lah lagian Abang, jangan lihat-lihat. Motor gue kayak begini juga. Aduh, yang ada lu yang salah, lu bawa motor. Nabrak gua pejalan kaki, ya lu yang salah, bukan gua. Ya, terus gimana? Kaki gue nih kayaknya patah nih, harus ganti rugi lo. Bang, Abang keserempet doang begitu, ilo kaki patah. Udah lo diem, ganti kaki gue. Ganti pakai apa? Ganti pengobatannya. Gimana ceritanya sih? Siapa yang ganti? Lagu Abang yang salah. Saya suruh ganti rugi. Lo gak mau ganti? Gue telepon polisi sekarang. Jangan bang. Gue telepon polisi. Jangan bang. Udah bang, damai bang. Ini bang. Apaan nih? 10.000. Topos juga kurang, gimana gua berobat coba? Nah ini kan bang, sih gue menarik. Ini aki-aki, coba tarik. Ada di mari gua, gak apa-apa dah. Bapak sini pak. Bapak kan juga ikut numpang di situ. Berarti bapak ikut nabrak. Bapak ganti rugi sama saya. Ada duit berapa? Jawab duluan. Mana duitnya? Iya bang. Susah, buat obatan gua. Tempat. Itu patah dari mana? Gak apa lagian, main kasih gua yang 1.000. Bang, saya takut bang. Saya gak punya uang buat berobat ini bang, gimana ini bang? Gue tahu duit masih segitunya dikasih. Gak bisa berujak juga bang. Hah? Gila cerita sih ini. Ya, dia bonek. Ya, daripada mudah dari sini, lain lagi. Ayo dah. Elah. Kak, Mas Adam. Ya. Sista tuh masih penasaran tahu sama Mas Adit. Sikapnya itu lo aneh banget. Sista, kamu gak boleh mikirin jelek-jelek, gak boleh seuzon lah. Enggak kok. Kenapa sih? Tadi dengar suara minta tolong nggak? Mas Adam nggak dengar? Kamu dengar? Masa sih? Kamu ini tambah aneh aja sih. Udah sekarang Mas Adam mau panasin mobil, kamu yang tutup nih, ya? Iya. Apa? Itu ada hantu ngesot. Enggak ada hantu, enggak ada apa-apa. Mas, beneran tadi ada ngesot. Udah, kamu masuk, kita pulang. Ih. Lihat, bro. Tanya dia, jinong banget. Bukan lohan lo. Kemarangan lo. Lo kesini.
mau ngajak mak gue makan apa? Biasanya gue makan sate, bro. Mana ada sate di sini? Kapotek, kapotek. Aduh, lu berobat deh, kapotek. Bang Kandit, Bang Pandu. Lu apaan sih? Gua baru digentayangin lagi sama Antius Harus, Bang. Lu kenapa, Bang? Lu juga digentayangin sama Antius Harus, Bang. Gua? Apa hubungannya digentayangin gue? Emang gua salah apa? Bang, ikut gua ke makam Saras, Bang. Kita harus minta maaf, Bang. Apaan sih? Enggak, lu aja sama sendirian. Apa ngajakin gua? Ayolah, Bang. Denger ya, gua kasih tau sama lu. Gua gak ada hubungannya sama kematian Saras. Jadi, gua gak perlu tanggung jawab atas kematian dia. Dan gua gak mau ke makamnya Saras. Lu sana sekarang pergi. Sono. Sono. Maaf, ini semua gara-gara aku. Gara-gara aku ngajak kamu pura-pura ketabrak. Tapi ini semua demi cita-cita kita biar kita bisa menikah, Saras. Aku kesini mau minta maaf sama kamu, Saras. Thank you.
ada apa? Itu, kamu lihat apa? Itu. Apa? Ada apa-apa? Hehehe, Neng Lati pasti senang sama sendal ini. Sendal model baru, model kekini-kinian. Pakai tali, nanti dili-dili tuh di kakinya tuh. Kelihatan seksi banget. Saya yakin banget dia pasti suka. Keren banget sih. Apaan? Kamu ngapain sih? Sendal saya dibuang. Koratif paling suka yang kayak begini, Pak Rete. Tuh, fashionable. Indah banget kalau Koratif pakai ini, kakinya jenjang. Warnanya hitam black. Black color. Kamu masih bawain sendal juga buat yang Koratif? Loh iya dong, daripada situ bawanya. Banyak tali-talinya begini. Bikin ribet Koratif aja. Ini sendal tau gak? Ini sendal model sekarang. Hah? Kekini-kinian. Dan saya yakin Neng Nati itu pasti senang. Daripada situ. Model apaan tebal kayak batu bata. Bagusan kayak begini. Ini pernah dipakai sama Paris Hilton. Kalau ini. Ini dipakai tambah sama jagoan. Ini Pangeran Raja Wali. Loh iya. Kayak yang ternyata pas terbang, naik buruk gitu. Ini sepatu nyangkut baju. Mana mau berarti pakai kok? Pasti milik ini. Mungkin. Ini tahu nggak? Yang namanya model Naomi Campbell pernah pakai ini. Kau. Kita lihat aja nanti nih. Ayo. Tali-talinya. Nanti tuh diikat-ikat di kaki-kakinya yang latih gitu. Kelihatan seksi.